Baru ni kita buat kursus umrah di Melaka. Ada satu pak haji tu dia tak boleh bangun, dia duduk je. Assalamualaikum ustaz, nak tanya abang ustaz. Abang kalau 100 ribu tu, kita buat 100 ribu tu, maknanya dia kata macam mana soalan dia hari tu? Dia kata kalau balik tu maknanya kira gandaan ada macam ada beza apa tak? Ada beza tak? Memang ada beza lah sebab beza daripada tempat tu. Tempat di sana tu Nabi isytihar 1000 pahala pada satu rakaat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram 100 ribu. Satu rakaat satu waktu. Jadi kalau hang balik sini balik macam biasa baliklah, tapi tidak akan tertolak kalau Allah terima ibadah kita di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tak akan tertolak. Dah tertulis dah begitu. Tapi jangan pula engkau kelit pula sampai di taping ni. Alah cantik dah hari ni satu waktu 100 ribu. Aku duduk di Mekah itu sebulan 5 waktu, nak kali semua berjuta dah ni pahala aku ni. Balik ni tak apa, pergi karaoke pergi disco dulu sikit tak apalah. Kalau aku kena-kena pun banyak lagi belen. ada congak lagu tu, ada ikut kepala otak dia. Dia bukan padang lagu tu, ini semua rahmat Allah Syekh. Maknanya tuan-tuan perempuan, Nabi nampak, itu penting. Maksud saya tadi tu nak cerita pasal berjemaah. Dan kalau solat di Masjidil Haram 100 ribu, satu rakaat. Kalau solat di Masjid Nabawi 1000, satu rakaat. Kita duk, siapa yang boleh sanggup hari-hari nak pergi sana? Tak boleh. Kan? Kita rakyat Malaysia ni mungkin terpilih, pergilah. Ada yang dah terpilih dah. Tersadai pula dekat KLIA pasal coronavirus. Ini kata tetamu Allah ni tuan-tuan perempuan. Kita duk kata dalam jadual aku dah sampai kat Kaabah dah ni. Rupa-rupanya sampai depan KLIA je. Skrip tu Allah dah tulis dah, kita kena redha, sabar. Baca 5 benda. Pasrah, redha, sabar, ikhlas, baca hikmah. InsyaAllah selamat. Jadi tak jadi pergi Mekah pun tak apa, selamat. Kita redha. Jangan panjang cerita pula. Aku dah hebat dah. Travel agency ni memang teruk ni. Dia kata, jangan pergi salah-salahkan orang. Siapa yang tak nak pergi Mekah? Semua orang nak buat pergi Mekah. Tapi kalau dah tersurat begitu, nak marah coronavirus, dia bukan nampak benda raib. Kan? Benda raib kita tak nampak. Allahu Akbar. Jadi, maksud saya, dah begitu banyak pahala di situ, ada satu lagi solat, kata Nabi dalam hadis yang lain, yang satu solat ini ialah apabila seseorang solat di rumah dia, dia berwuduk, dia bersolat dan dia ikhlas mata-mata kerana Allah. Syaratnya orang tak tahu dia mendirikan solat tu dekat rumah diam-diam tu, tengah-tengah malam buta tu, orang tak tahu. Yang orang solat macam ni lah infinity tuan-tuan perempuan pahala dia. Faham infinity? Tak ternilai. Allah yang bagi kat dia sebab Allah sayang kat dia. Orang tak tahu. Pi umrah orang tahu. Macam mana tak tahu pi seorang hantar satu bah? Semayang kat rumah seorang-seorang ada orang tahu? Tak tahu je. Ni malam ni saya nampak ni wajah-wajah cahaya ni. Yang jenis bangkit seorang-seorang ni, seorang pun tak tahu. Mungkin juga yang tak main majlis malam ni, yang duduk kedai kopi, mungkin dia semayang malam, kita tak tahu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, apapun yang kita nak habaq, kita pastikan bila berjemaah ada kelebihan dia. Tu maksud saya. Apa dia? Nabi nampak orang solat tak betul. Masalahnya yang jadi golmal bila kita semayang seorang-seorang kat rumah, kalau kita ada ilmu tak apa. Ni takut guru kita ni main bisikan talbisul iblis ni. Kita kata kita betul. Lah kita masuk pergi semayang kat ruangan solat, dewan solat di masjid, baru tahu solat aku, ya Allah, jauh beza dengan orang lain. Tak betul ya rumah orang.